Di informasi selanjutnya, sejumlah mak-mak membongkar paksa sejumlah warung remang-remang di Karawang, Jawa Barat. Warga resah karena lokasi tersebut diduga kerap dijadikan tempat maksiat. Sejumlah mak-mak di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Minggu pagi, beramai-ramai menggeruduk sejumlah warung yang diduga dijadikan tempat lokalisasi dan prostitusi. Selain mencemarkan nama baik desa, mereka khawatir suami mereka berkunjung ke tempat tersebut. Pokoknya kalau datang lagi harus diberantas, Pak, kalau kayak gini, Pak. Ya, berantas ya, Pak, ya? Iya. Nanti suami saya pada kesini. Meski petugas telah melakukan penyegelan, para mama tersebut bersikeras untuk membongkar bangunan. Anarkis, merusak-merusak. Selain terdapat kamar-kamar yang diduga untuk berbuat maksiat, warung tersebut ditengarai juga menjual minum-minuman keras. Saya berharap PJT 2 ya, Rengas Dengklok, sedikit inilah apa namanya, perketat lah, selektif gitu ya. Selektif. Ini karena ada oknum ini, ada oknum PJT yang memberikan luang. Memberikan luang lahan untuk ditempati. Enggak ditanya itu ditempati untuk warga, untuk rumah tangga atau untuk apa gitu. Tapi untuk warung jablay lah di ACC terus. Warga berharap tempat tersebut ditutup permanen agar wilayah mereka bebas dari praktik maksiat. Syamsyunur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.